Rizky Effendi. Kira-kira banyak nggak ya ini orang-orang yang nonton di sini tapi juga ngikutin Twitter? Banyak. Kemarin aja kita kasih 2 tiket gratis, langsung ada responnya. Kira-kira kita hari ini ada hadiah apa nih? Nanti. Saya cuma mau narik orang untuk nonton yang game berikutnya ini. Kan pasti prime time game nih, CLS. Betul. CLS sama Hato. Tapi kemarin saya dapat ini, masukan gitu. Kenapa itu kok hadiahnya dikasih ke orang yang hari itu nggak datang ke Hall A, katanya gitu. Iya. Nah ini coba katanya, apa yang untuk orang yang datang ini? Coba nanti kita bikin satu quiz lah. Siap. Dan harus yang hadir di sini ya? Yang harus hadir di sini. Oke. Kita kasih kesempatan biar fair kan? Iya. Tadi siapa? Ferdinand Damanik tadi ya? Iya, betul. Patinama. Samuel Patinama. 3 point kedua. Orang Bali juga ya? Maluku. NSA Jakarta. 30. M8 Asbak. 11. Poin tertinggal 41. Beni Wijaya kosong, ditinggal sendirian. Hampir lagi 3 point. Mario Gerungan sudah kembali bermain. Passing keluar Henry. Masuk ke dalam ada Van Rama di luar. Oh, passing yang cantik sekali. Blok. Henry lupa. 3 lawan 2. Samuel kembali 3 point. Ponoki Wiro. Iya. Passing yang bagus. Henry membayar yang tadi, yang diblok. Kembali layup shoot. Ya, Beni Wijaya. Samuel. Julian Gandhi. Faditya. Berpindah arah kanan kiri. Oh, defense yang bagus. Raditya no fear ya, dia cuma menerobos 2 pemain veteran. Dia nggak ngeliat sebenarnya, Rama akan bantu. Iya, Mario dia nggak ngeliat, tapi dia berusaha untuk melewati Mario. Si Mario. Yeah. Yang Mario itu menurunkan tangannya ya, sayangnya. Yeah. Mario Gerungan. Ya, sekarang Praditya. Free throw, masuk. Kita lihat yang kedua. Kembali masuk. Sudah pukul 4 sore. Iya. Dan kurang lebih sekitar 1 jam lagi akan kita tayangkan prime time game. Iya. CLS Surabaya melawan Hang Tuah Sumsel. Betul sekali. Bisa melalui IBL TV. Ya. Bisa juga menonton melalui RTV. Oh, falling yang keras sekali. Kiwira terkena dampak. Iya, betul. Saya harap tidak terjadi yang terlalu serius. Oh, kena perut. Kena perut ya, perut. Okay. Semoga tidak terjadi yang terlalu serius. Empat tiga tiga dua. Beni Wijaya inbound. Samuel Patinama. Ada Rally Pratama di sana. Safety ball. Ya, Beni Wijaya. Cepat sekali ke dalam. Rally open shot. Oh. Another bank shot. Dua kali hari ini bank shot ya. Tadi Samuel, tadi Rally. Ferdinand. Terlalu oversize. Untuk game ini kelihatannya unstoppable. Iya. Sebentar lagi kayaknya Boy Damanik masuk. Okay. Sebentar lagi, kita tunggu aja. Oh, hampir steal. Ya. Tim foul ketiga untuk tim Asbak. Sementara NSA Jakarta belum melakukan foul sama sekali di quarter ini. Waduh. Bersih sekali Bu mainnya. Bersih sekali, tapi kalau dari segi perspektif negatif ya berarti mereka tidak melakukan physical defense ya. Iya, betul. Jadi sangat mudah bagi tim lawan untuk melakukan penetrasi ke dalam. Iya. Terkadang foul itu dibutuhkan ya.
ada smart fall. Ya, ada istilah namanya smart fall. Ya, ada segi positifnya gitu ya. Ya. Karena dilakukan dengan situasi yang diperlukan. Ya. Oh. Wayne Wijaya hampir saja melewati. Oh, Mario Gunungan baseline. Oh. Is it fall? Out. Wasit bilang out. Wayne Wijaya inbound. Siapa yang keluar? Rally Pratama kosong. Kembali 3 point. Rally Pratama. Oh. Bowling ternyata. Udah Manik bilang, oh dia release the ball, ref. 3 point opportunity untuk Rally Pratama. 35-45. Punya kesempatan untuk menciutkan margin menjadi 7 poin. Saya terus terang tidak sabar lagi untuk melihat kekuatan penuh dari CLS ya. Iya. Yeah. Satu jam lagi benar-benar ini saya apa sebabnya kita cukup yang kita yang cover pertandingan di waktu pre-season. Luar biasa. Kita hanya cuma bisa menduga-duga aja ini ya. Gimana yeah. tim ini kekuatannya setelah betul. Mario kembali, Sandi, Febri, Jamar. Isman Toyib kembali lagi ini luar biasa gitu ya. Kalau Pelita Jaya kita udah lihat kan keperkasaannya, yeah. Aspak juga yeah. kita lihat pemain-pemainnya seperti flashy-flashy. Andrew ya. Aja belum join di Aspak ya. Ya waktu itu. Ya, yeah. 2 dari 3 tembakan di free throw, Rally menciutkan menjadi 8 angka kembali keunggulan antara Aspak melawan Enesa. Damanik, ada Rama Ribon, Benny Wijaya, Rama. Gagal ditip saja ke Praditya. Oling, Damanik bilang itu bola sih. Tapi gerakan memotongnya Bung. Yang di calling volley. Iya, karena dia menghalangi vertikal jalannya. Kok vertikal sih? Horizontalnya si yang bawa bola. Jalur lari dari jalur. Running ya, Rama digantikan Irman. Widi masuk, Pras masuk. Justru Damanik yang stay. 37-45. Free throw kembali. Tadi saya sempat kesulitan ngomong jalur lari. Bisa bang Ajo? Bisa, jalur lari. Cepat dong. Jalur lari. Kenapa sih saling menjebak ini kita ya? Praditya, free throw kedua, kita lihat. Iya, masuk. 7 poin jaraknya. Sisa waktu 6 menit, 4 detik. Antara M88 Aspak. Kosong, Widi. Untung tidak masuk, Bu. Passing cepat tuh Benny Wijaya. Dileapkah dengan Benny Wijaya? Panjang-panjang semua yang dalam. Benny Wijaya dah. Otaknya udah masing, ini harus passing, saya harus passing ini. Gak mungkin saya layup, pasti saya di blok nih. Karena tinggi Benny Wijaya itu. Berapa tinggi? Hanya 170 mungkin kurang kayaknya nih. Saya ini kayak nyatut nih. 170 pakai sepatu? Iya, betul. Tanpa sepatu 167 paling tinggi nih. Oh! Ya Benny Wijaya dengar suaranya Econ tadi ya. Buktikan. Ya, saya buktikan, saya bisa fadeaway shot depan Widi. Damanik, medium shot, bagus sekali Damanik. Ini modal untuk pemain big man ya sebenarnya, apabila yeah. mampu melakukan shot-shot seperti betul, yang dilakukan Vinny Damanik tadi. Medium shot, ya betul sekali. Ini bisa bikin defense kewalahan. Betul. Lufti, Praditya, penetrasi, oh fake yang cantik sekali. Sayang, pantulannya kurang tepat, keras. Satu orang, dua orang lewat. Irman terbuka, open. Still. Iya, hampir. Juliano Gandhi. Praditya. Praditya masih. Gandhi yang open. Eksekusi yang bagus dari Juliano Gandhi. Bagus, sabar sekali. 49. 9 angka. Damanik kembali, low post. Oh,
steal dari Gandhi. Help defense yang sangat efisien dari Giuliano Gandhi. Iya. Jadi Damanik tidak bisa semena-mena atas Rally Pratama. Time out. Time out pertama di second half. Ada yang lewat Twitter, ada yang sambil main Twitter sambil nonton ini, silakan mungkin ya. Mencoba menghubungi saya lewat Twitter @RituanIBL. Ya. Kita lihat ada berapa banyak dan nanti kalau mama memang banyak nanti kita adakan kuis. Ya. Tapi kalau tidak ada yang banyak ya terpaksa saya makan sendiri. Saya nggak dibagi. Nanti kalau saya ada sisa. Bukan, nanti kalau enak nanti saya beli lagi maksud saya kan enggak enak kalau bagi-bagi gitu. Oke, tuh ada kuisnya dari Bung Ridwan. Coba belum ya? Kita tes dulu dari live streaming ini apakah ada yang didengar dari para penonton yang di Hall Basket Senayan ini. Iya. Yang kebetulan juga main Twitter. Coba saya coba tes, Bung. Silakan. Ini saya ada teman saya yang masih berlibur di Amerika. Iya. Namun menyempatkan diri untuk nonton. Siapa ini? Namanya Wanda. Wanda, thank you Wanda untuk nonton dari jauh-jauh dari sana. Thank you untuk partisipasi Anda menjadi salah satu penonton sebanyak 578 orang yang menonton Indonesian Basketball. Passing yang cantik, Praditya. Sayang Giuliano Gandhi. Sayang sekali passing gitu cantik. Prastawa 3 point masih belum menemukan touch-nya Prastawa. Skor 40-52 kembali Aspak membuka jarak 52 untuk Aspak. 12 poin jaraknya Imanuddin diikuti oleh Widi. Hampir steal, gagal steal, rally Imanuddin open shot. Gagal, Imanuddin, Pras cepat langsung. Second break, tidak ada. Cutting ke Widi, open shot Widi, give and go. Yes, bagus sekali. One, two yang cantik sekali. Praditya. Jaga Leo Okiwira. Ya, rally. Pertama. Lukti. Big shot berhasil. Wow. Oh, in your face Prastawa. Dan Lutfi tetap dengan cool as ice. Mukanya nggak ada ekspresi. Ferdinand, mau swing, out. Oh, ketip Giuliano Gandhi. Irman telat soalnya cuttingnya. Samuel check in. Imanuddin akan diganti. Oh bukan, justru Lutfi baru 3 point diganti coach. Coach melihat mungkin lebih lihat. Dan ada. Kali kalau kamu 3 point mukanya tolong lebih bersemangat ya. Prastawa membalas Lutika. Oh. Jawab Bung. 3 point Prastawa. Ini 3 point pertama Prastawa. Di game ini. Ya betul. Wow, Imanuddin cepat sekali. Giuliano Gandhi. Cari-cari. Oh, pick and roll. Kosong sekali Imanuddin. Gak ada yang bantu. Prastawa bilang nih gak ada yang bantu gua nih. Mana nih help side nih. Oke, Irman kembali. Prastawa ditembak lagi nih. Iya, Prastawa. Fake pass. Oh, open sekali Widi di corner. Terlalu short. Kosong. Imanuddin. Oh, passing yang salah. Maunya no look pass. Jangankan lawan, teman sendiri ketipu. Jangankan lawan, teman aja ketipu. Ya, Rizky Effendi. Menggantikan Widi. Ya. Damanik juga keluar. Menggantikan Lim. Digantikan Lim. Sedangkan NSH Jakarta. Dengan formasi yang sama. Nyaris. High double pick atas. Kosong tuh relay pertama. Wow. Praditya memilih untuk mengambil layup saja daripada memasing rally. Sebenarnya kalau di bounce pass ke rally udah dapat tuh, Bung. Iya. Iya. Perfect timing sebenarnya, tapi Praditya melihatnya beda.
Masih dari game kedua di hari kedua. NSR Jakarta 5745. Ya, masih keunggulan. Terima kasih update-nya. 1 menit 39 detik. Betul sekali. Karena sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan prime time game antara CLS Knight. CLS Surabaya ya, sorry. CLS Knight Surabaya, betul. CLS Knight Surabaya berhadapan dengan Hang Tuah Sumatera Selatan. Laskar Wong Kito, Galo. Galo, ya skip pass tuh, Okiwira. Penetrasi ke dalam, Irman kosong. Rally agak ragu-ragu untuk memblok karena posisinya di belakang. Ya, kembali Peritia, cepat sekali Peritia. Ya, ada rotasi defense sana dari Irman. Rally Pratama, fake shot. Bagus sekali, sayang rilisnya terburu-buru. Samuel. Oh, Prastawa. Kembali Prastawa menorehkan 2 poin di statistik. Pada waktu Prastawa melakukan penetrasi, tidak ada satu pun pemain NSA yang mencoba menghalangi. Iya, karena dia tahu kalau ada big man yang help, pasti langsung di dis, di passing. Praditya. Bagus sekali gerakan Praditya. Wow. 2 poin dari Prastawa. Another point from Prastawa. Ini tidak ada challenge dari defense NSA. Wow. Kemudian bagus sekali mengcover tanggung jawabnya sebagai point guard. Pick and roll, Imanuddin kosong, skip pass langsung rally. Pertama terlalu jauh. Harusnya bertahap tuh, Bu. Bertahap. Ke Praditya dulu, baru extra pass-nya ke rally. Apa fundamental yang benar, perkembangan pemain ini juga akan sangat terhambat ya. Iya. Susah untuk menjadi pemain. Iya, Prastawa, Lasyad. Oh, setting game yang bagus sekali dari Coach Yute.